niku paling boten setunggal panas bengkale niku nanti yang sehat normal niku nembet kandungur 1 jam. Jam. Oke. Tapi nek mangke Jabal Fur tekan dhuwur tok 3 jam. Lah niki pun selesai meneh lah niki sing sakjane njenengan Jawa Tengah tugase wae ten sisih. Lah niki sisih niku niki. Lho. Lah niku sebelah kanan kiri niku kan ada nomor 304, yeah. 305 itu yang untuk sisya, yang namanya sisya itu yaitu di sini itu kandungnya. Waduh, kono 6 kilo loh, 6 kilo, ya, 6 kiloan betul. Paling tidak pakai bis terus ya. Ini masih larame. Iya, 6 kilo, mau ini kan yang kono. Masih larame, saya ingin buatan ketinggal. Ratu. Oke. Wong ten mriki samping Jakarta sih niku sisa. Iya. Ya. Dekat dengan Armina ya. Nggih. Halo. 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 Iya. Enan is fala per kata kene. Nggih, enan is fala ya cak termasuk paling kalih kilo. Jame kata jame di hotel. Nek jame niki mau kalih 2 kilo terus kepas. Iya. Saking Arafah malam ketar jame haram. Ala khalas di sini khalas dia khalas. Wallah, ana ada ana mai وشوفوه وكلام خصبيه قليل بعد انا هذا ممكن يطلع انا ما في كلام. Di Jabal Nur, Pak. Hah? Jabal Nur niko bolange apa? Ana sana sekedap. Halo. Ke namine Al Adil. Al Adil. Di kampung Al Adil itu sebelah kiri kuburannya para Syekh Haram, Imam Haram. Ini kuburannya ten mriki sebelah kiri niki. Namine kuburan Al Adil. Al Adil. Ya. Itu kuburannya nah, para Syekh. Nah, di sebelah kanan itu Pak, lihat itu gunungnya itu Pak. Nah, itu gunungnya sebelah kanan yang atas itu. Iya. Yeah. Itu sing namine Jabal Nur ya. Nggih. Jabal Nur ketemu Nabi Adam, Ikra Nabi Adam. Dan itu menerima wahyu Nabi Muhammad, Ikra bismirabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min tin. Nah, ini adalah Jabal Nur. Jadi di bawahnya aja gua Hiro, tempat penerimaan wahyu pertama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti menapa ketemu monggo. Tapi boten mriku. Asale tepi manjate iki dadi boten usah mriko. Salam mawon dari sini. Terima kasih. Guane sing sudah munggah mendhuwur terus melebihi gunung mandap ke bawah sedikit, lah itu guanya. Ya. Nah, kalau sekarang ini itu orang kayak paku kecil-kecil itu orang pada naik dan juga yang di bawah lurusnya menara masjid itu jalannya lewat situ masjid yang bawah kecil ya ada masjid pas belahan kono kono bulu-bulu iki belahan iki taun macet iki ono nang ngono tiang itu tiang naik pote-pote 1-2 itu tiang naik itu ke sana ke atas lah itu dua guanya melewati atas turun lagi ada pote-pote itu mungkin di depan gua turun naik ke atas lebih turun lagi lebih dari gunung itu terus ada pote-pote itu termasuk di depan pelataran gua di situ. Ya sebenarnya ya, bukan hanya bukan apa siapa oh dulu saya bukan semua tuh ya. Kanjeng Nabi ke situ tuh ya, ya. Itu kan mengamankan diri, kejar-kejar gua. Orang-orang kafir kan. Gua hiram nggih. Ya ini gunung apa ini, Pak? Ini niku namine Gunung Rapi. Gunung Rapi. Rapi niku boten ngerti wong gunung kata sih. Sejebak lu. Katanya gunung kembar ta dengan dimaksud iki. Alah akhir pirang dino kembar. Gunung Rung jenenge. Tuyung Dayani. Gunung Tuyung Dayani. Mungkin ini mau kula sanjangi
sing kuburane para syekh, para ulama Arab niki sebelah kanan iki nggih. Nah iki namine kuburan Al Adil. Para syekh Arab rata-rata dan keluarga. Itu berarti itu Mekah gitu, Pak. Di sini. Jam Mekah nih, Pak. Jam Mekah betul ya, Kang. Mana? Nah itu yang kelihatan itu, hah? Iya, iya. Oh, jadi kantor juga di kena jam Mekah. Nah, itu yang terus yang di bawah tembok ini berarti kuburannya orang umum. Siapa aja bisa kayak di Malang. Nah, ini yang sebelah ini yang di bawah enggak tembok itu orang-orang umum. Orang-orang umum? Iya, yang orang-orang para syekh ulama biasa keluarganya itu yang di atas itu. Termasuk jenengan Pak Tarsur ini ya? Insyaallah. Jenengan Pak di kubur nang kene orang Indonesia apa sih? Nek niku urusan alam nggih. Ya. Urusan kertas. Nggih, boten kertas itu urusan Allah. Kula mau nek lajeng kapan mawon nggih. Nggih, monggo. Up to you. Mboten saged ditunda, nggih mboten saged diajukan. Nggih, leres. Panda dirusak. Iya. Nah niki perjalanan ajeng ten Jabal Tur. Jabal Tur ya. Nggih. Nah, Jabal Tur niku sejarahe Nabi Muhammad griyane asline kan ten Hilton grek sing pas sandinge jam haram niko lah ten mereka niko dikepung-kepung tiang kures ajeng dibono ajeng dimatikan padahal yang ngepung orang kures orang Nabi Muhammad di dalam rumah itu paling satu orang sama pamannya Utsman itu dikepung segitu ratusan orang udah malam dibacakan waja'alna min ba'ini aldihim satan wa min khalfihim satan fa'asailahum fa'hum la yubsirun ditabur pakai pasir orang tidur semua orang kures tidur semua dia langsung jalan ke Jabal Tur itu jalannya namanya jalan al-hijrah Jabal Tur itu naik ke atas ada gua Tur. Kenapa kok dinamani Jabal Tur? Itu jadi guanya itu di paling atas ada batu, batunya persis sapi yang dinamani Tur itu sapi jirum. Lah niku nami dinamani gua niku Tur das niku. Jadi apa namanya di Jabal Tur niku sejarah niku. Bahkan orang Quraisy akhirnya siang nyari-nyari sampai ke situ tapi subhanallah garanggati langsung bikin rumah burung dara bikin rumah langsung angkrem di situ jadi kata orang Quraisy tidak mungkin kalau orang ada di dalam ada apa namanya garanggati bikin sarang burung dara langsung angkrem di situ gimana enggak lari. Akhirnya nggak percaya kalau di Rasulullah itu ada di dalam terus akhirnya ditinggalin aja gitu. Nah itu sejarahnya Jabal Tur. Sebentar lagi insya Allah sampai ke sana ke Jabal Tur. Kalau Jabal Tur bisa naik nggak? Bisa tapi caranya apa? Itu sampai ke sana pagi contohnya kamu naik taksi naik kalau kamu normal sehat naik aja 3 jam 3 jam wah iya tapi taksinya suruh pulang kamu kalau naik 3 jam turun 3 jam kan 6 jam yeah. Lah kalau taksinya suruh nunggu kan yeah. Lebih banyak lah nanti kalau pulang naik taksi lagi yeah. Gitu 3 jam naik mana Pak ini terowongan Mina yang tadi itu. Jadi ini kembali karena kan tadi perjalanan mau ke Jabal Nur itu, nah itu lewatnya sini tadi sebelah kanan, yang ini sebelah kanan lagi, cuman yang keluar masuk gitu. Ini lewat Mina lagi, Jumrat lagi tadi itu. Halo, mana? Ada siapa yang berdekat ni? Ini sih galak. Aksorb minno. Kalau aksorb minno, telif lo. Nanti kalau kiri gula, telif lo. Yalah, nak faham nak.
Nah ini jumrah tadi itu. Iya. Yang dilihat cuman kan. Dia mau keliling, kupeng roh keliling mana? Ini ke kirinya gitu. Itu yang di atas itu. Masih ada satu, dua, tiga. Nah ini yang tadinya pertama jumrah ula, sekarang pertama jumrah takobah. Takobah ya. Takobah itu yang sebelah kanan atas bu, coba lihat. Nah niku sing ketinggal aku bambola niku tinggal wusta. Stop ya. Kale ula. Eh sing putih-putihnya sing mesti putih kayak. Putih-putih ci loro telu. Yang tengah. Satu, yang dua, tiga ya. Oke. Ya itu tendanya. Ya berarti pendhuwure nek eskalator iki. Dia segala terserah sebab ya semua. Tidak mau lontar jumroh. Enggak, kalau iya kalau yang dari bawah ke atas sudah akselerator. Cuman ini jembatan tiga itu ada bagian masing-masing. Oh. Contohnya bagian Indonesia, Malaysia, Thailand itu yang tingkat tiga. Jadi supaya enggak rame lah dari istilahnya. Yang orang hitam, orang besar-besar, orang Turki ada lagi yang paling bawah. Ini contohnya kuat-kuat bagian ini. Kemah Indonesia, kalau kemah Indonesia sesudahnya terowongan tadi itu, terowongan yang waktu terjadi itu. Ini berarti mesin yang kepasangan pasti gigi ya? Iya, nak jerone wis adem nemen, cekwatir pasti asik abu ya wis boy, nang ini karena ini telung dino. Karena ini tanggal semalas lah telung lah sahabat. Karena ini mulai ke lebaran itu sedosa 10 semalas lah sahabat. Rolas sing nafar awal sing nafar tani ngantos 13. Kan bis yang memasak dari arah dunia namun ngapi ya. Kanan kiri ke lo, kanan kiri ke ngapi ya. Satu dunia nah itu masjid Tehaf sebelah kiri masjid Bina masjid nah itu keretanya di atas itu jalan betul, betul, okay. Tapi khusus kereta itu jalan cuma Arafah Musdalifah Mina nah tempat Bata, itu tempat buang air kecil sudah lengkap wah ada semua sudah senang kiri sudah disiapkan oleh pemerintah Saudi luar biasa semuanya. Cuma terowongan mana ini? Ini termasuk sami mawon terowongan Muaisim. Muaisim lurusnya yang terjadi itu. Sini, ini. Iya. Ini. Panjangnya pirang sekilan pasti terowongan Rano. Masih ada 500 saya. Karena kan ngebor kan ngebor padas sih ya tiga terowongan gitu. Waktu betul ada. Iya waktu dibor tiga W jalan no. Wadas kabeh, wadas kabeh. Nah, niki sing sak niki niki termasuk daerah Al-Aziziyah. Al-Aziziyah. Ya. Al-Aziziyah termasuk rumah saya di daerah sini. Siap. Omah ngendi Pak dengan Pak Dik? Ora kato, Pak. Kiri. Sebelah kiri depan supermarket Bin Daud. Oh. Apartemen berarti Pak? Beda, Pak. Enggak. Tadi mau kemana Firantan jalan Pak? Hah? Terus Firantan nangis di jalan mukim nangis nih? Pulang lebih 13, 6 tahun. Wah, jalan lebih 6 tahun. Umur lu? Iya. Umur lu? Umur lu? Nah? Nah.